Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu keberhasilan yang diungkap oleh teman-teman dari TV Cyber di Sekolah Metro Jaya. Kejadiannya sekitar bulan September 2021 ini. Ya. Korbannya adalah salah satu bank BUMN. Ini berawal dari sekitar bulan September yang lalu. Ya. Terdapat beberapa nasabah dari salah satu bank BUMN yang menyanggah adanya transaksi di rekeningnya. Ya. Jadi dia menyanggah bahwa dia pernah melakukan transaksi di rekeningnya. Yang kemudian setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV, pada mesin ATM diketahui bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah bukan si pemilik sendiri. Nah, inilah yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tim melakukan pendalaman, penyelidikan. Berhasil kita mengamankan ada dua orang awalnya, satu warga negara Rusia, yang satu warga negara Belanda. Inisialnya adalah, yang VK ini adalah warga negara Rusia. Kemudian yang kedua adalah saudara NG ini adalah warga negara Belanda. Yang ketiga saudara RW ini warga negara Indonesia. VK ini mengaku sudah 1 tahun berada di Indonesia. Kerja setiap harinya adalah dia ada guide tour ya. Guide tour yang biasa membawa turis-turis asing, baik itu ke Bali maupun ke Jawa. Sementara saudara NG yang dari Belanda ini pengakuannya sudah 4 bulan lebih ada di Indonesia. Yang mengajak ke Indonesia ini adalah saudara VK. Bilang yang mengajak ini awalnya adalah saudara VK. Ya. Jadi 3 orang kita amankan. Modusnya adalah yang bersangkutan ini menggunakan bank card.